Ya, Sobat Depos Online, jumpa lagi dengan saya Milna Sari, dan kali ini saya sedang berada di Panti Sosial Tresna Werda, Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Nah, ini adalah lansia terlantar yang belum punya KTP elektronik. Nah, di sini vaksin lansia terlantar akan langsung direkam untuk membuat KTP elektronik yang kemudian akan divaksin oleh petugas. Nah, kita akan bertemu dengan Kepala Panti Jompo Tresna Werda Surya. Nah, kemudian kita dalam pelaksanaan ini bekerja sama dengan Puskesmas Lansia Koronda Saguling dan juga dari BIN serta dibantu dari Dukcapil, karena untuk vaksin hari ini ada beberapa lansia yang belum mempunyai KTP. Makanya dengan melibatkan dari Dukcapil juga dan dari BIN yang memfasilitasi untuk melaksanakan KTP ini, jadi semua bisa serentak kita laksanakan. Nah, inilah lansia yang direkam melakukan perekaman KTP elektronik yang setelahnya kemudian akan divaksin. Jumlah lansia yang akan melakukan perekaman KTP elektronik kali ini di Panti Sosial Tresna Werda ada 25 orang. Nah, kita akan melihat vaksinasi di Tresna Werda ini yang dilaksanakan di Aula Tresna Werda. Nah, ini dia. Ini jenis vaksinnya yang akan disuntikan ke lansia, yakni jenis Sinovac dan Pfizer. Jumlah lansia yang akan divaksin hari ini sendiri ada 120 orang. Vaksinasi lansia ini sendiri diberikan oleh Badan Intelijen Negara BIN atau BIN yang bekerja sama dengan Panti Sosial Tresna Werda dan yang merupakan panti di bawah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selain akan disuntik di aula seperti ini, lansia nantinya juga akan disuntik langsung di kamarnya, khususnya bagi lansia yang hanya bisa berbaring di tempat tidurnya.